Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan kelancaran dalam segala aktivitas ya. Amin. Ya oke. Pada pagi hari ini ya, ini masih pagi banget jam 9 ya, jam 9 pagi. Ini anak kru Kandangers dan kami beserta para kru semua ya. Ini insya Allah akan mengirimkan kandang baterai yang kemarin sudah dicat dan sudah dilapisi obat anti rayap ya, ke Cilacap ya, pesanan dari Cilacap ya. Soalnya minta dikirim tanggal 5, padahal ini kandangnya sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Beberapa hari yang lalu ding, sekitar 10 harian ya, lebih dikit. Ini sudah selesai dan ini sekarang saatnya pengiriman kandang ya, ke Cilacap kalau nggak salah, ke Tambak Reja atau Wanareja ya, saya lupa Cilacapnya. Sebelum Sidareja, pokoknya sebelum Sidareja itu ada namanya Tambak Reja atau Wanareja, lupa ya. Tambak Reja kalau nggak salah, Tambak Reja Cilacap. Nah ya, walaupun deket ya, alhamdulillah ya, ini tetap di packing dengan aman ya, walaupun deket ya. Itu Rik ya, harus di packing dengan aman ya Rik ya, walaupun jauh dekat tetap di packing dengan aman ya toh. Nah seperti ini ditali dengan aman. Nah tetap di packing dengan aman, dan safety itu, keselamatan itu nomor satu ya Rik ya. Yang kedua apa Rik? Wetenge harus warak Rik, aduh jangan parah ini jangan. Yang penting ngebul ya, yang penting ngerokok ini anak ini Zen. Nah oke okay. Bagi pemirsa, bagi para pemirsa yang ingin memesan kandang kambing model koloni baterai atau model rumah garut, atau mungkin ingin memesan saung, gazebo dan rumah kayu, bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp kami ya, 0856 43485629. Dan insya Allah akan direview kandang setelah dipasang di tempat ya, setelah pengiriman dan dipasang di tempat, insya Allah kandang ini akan di review seperti apa nanti bentuknya dan seperti apa kalau sudah terpasang di lokasi. Biasanya kan cuma di review di tempat kami ya, di itu ya, tempat itu. Tapi kalau kali ini insya Allah akan direview dan dipasang setelah pemasangan kandang selesai. Oke, pokoknya ikuti terus ya video-video kami, dan jangan lupa kalau bagi yang pemirsa YouTube silahkan subscribe di YouTube Kandang Kambing Portable, ataupun bagi teman-teman yang menyaksikan di Facebook Kandang Kambing dan Gazebo Portable, bisa langsung ikuti ya, atau follow di Instagram kami di Kandang Kambing Portable atau Kandang Kambing dan Gazebo Portable. Nah di sana banyak banget video-video yang bisa dilihat dan bisa teman-teman jadikan referensi seperti apa yang kandang inginkan, yang diinginkan dengan kandangnya seperti apa, ataupun custom juga bisa, ataupun kandang kombinasi juga bisa. Nanti bisa menyesuaikan harga, tentu saja juga menyesuaikan budget ya, karena kemarin banyak ada banyak yang yaitu yang calon customer tapi pengennya gede ya, tapi ya budgetnya kurang ya. Tapi harus menyesuaikan dengan kebutuhannya ya, tentu saja kebutuhan breeding atau untuk breeding atau untuk fattening atau untuk penggemukan istilahnya, itu harus menyesuaikan kandangnya ya, seperti itu. Jangan asal pesen kandang. Kemarin juga ada yang pesen kandang model baterai tapi diisi kandang domba garut, waduh ya jebol, gak sampai 2 bulan jebol. Soalnya untuk penggunaan dan peruntukan kandangnya masing-masing pemirsa, jangan salah ya, walaupun kandang, tapi ini semuanya itu insya Allah kuat, tapi untuk peruntukan kandang penggunaannya, nah itu yang mungkin sering keliru ya. Kandang domba garut dikasihkan ke kandang koloni ya, sedangkan yang untuk anakan dan indukan juga ada yang pesan kandang untuk domba garut penjantan. Nah itu eman-eman, terlalu mahal kalau untuk kandang indukan atau anakan yang untuk kandang penjantan. Nah seperti itu, jadi ya harus sesuai pesanan kebutuhannya ya, kebutuhannya untuk apa, nah mungkin bisa menyesuaikan seperti itu. Oke, yang ini belakang, di belakang ini sudah jadi tapi baru 2 unit, belum jadi semua, yang untuk pesanan kandang dari Jogja. Nah, sementara ini anak-anak baru packing alat-alat dan baru
berkemas-kemas ya. Nanti insya Allah sama kamu ya Ted ya. Nah ini temen akrabnya Ricky yang mau ngirim. Ini adalah Teddy Mendoan, si Mendoan, Teddy si Mendoan ya. Ini baru mempersiapkan alat-alat. Nah seperti ini ya pemirsa. Nah ini baru mau dirangkai, ini belum diberdirikan. Nanti insya Allah dirangkai. Setelah dirangkai nanti kami garap lagi dan kami lanjutkan apa pesanan 7 unit ya, yang seperti ini 7 unit. Nah seperti ini bentuknya kandang baterai itu seperti ini. Tapi ini baterai, kandang baterai ini termasuk kandang custom ya. Jadi permintaan dari customer yang pengen, ya maksudnya pengen kombinasi yang sesuai dengan permintaan. Nah besok akan kita review dari tempat pakannya yang dikombinasi, yang ada variasinya ya tempat pakannya, serta untuk ruangannya yaitu unik sekali, itu 1 meter 1 meter dan itu jadi 3 ya. Besok kami review insya Allah setelah kandang jadi. Dan jangan lupa ya bagi pemirsa, ikuti terus dan saksikan terus video kandang kambing kami, video pengiriman kandang, video pemasangan kandang, testimonial dan video apa review kandang. Oke, sekian dulu mungkin dari saya, Zaki Amit. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah, salam kandang resah.